Ini adalah wayang golek menak Yogyakarta. Ini ada Prabu Lokoyanti. Kemudian ada Dewi Sirtu Pelaili. Ada juga ini Dewi Ada Ninggar. Ini dari wayang golek menak yang dibuat dari kayu dengan diberi pakaian dari kain ya, baju serta selendang selayaknya manusia. Ini juga ada tokoh Jayusman, ada Dewi Kun Mariati ya, yang hijau ini bajunya. Yang di belakangnya itu adalah Prabu Kelanjayi, dan kemudian ada Lam Dahur. Ya, yang tinggi ini adalah Lam Dahur dengan batik parang dengan karakter muka berwarna merah. Cerita wayang golek menak bersumber dari serat menak yang berasal dari Persia.